Pasar Ros dia pasar silap kan. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Sam Suhamad. Kali ni kita nak makan Samyang Buldak Ramen yang terbaru. Haha, ni color pink. Sebab apa dia color pink? Sebab dia tulis kat sini Ros Buldak Hot Chicken Flavor Ramen K-Ros. Dia lebih kurang macam carbonara juga. Good ni kalau pink-pink macam ni kan. Design dia tak payah dipertikaikan sebab memang cantik, bertemakan pink. Itu ada ayam dia ni, ada logo halal, ada logo Korea. Dan kat belakangnya macam biasa ramuan dia, lepas tu cara penyediaannya, masukkan air, lepas tu dia peringatkan lagi kena masukkan 4 sudu air kat dalam pinggan tu nanti. Lepas tu baru masukkan sos dan powder dia. Untuk yang spek ni berharga RM5 dan korang boleh beli di Shopee. Kalau yang untuk satu pack tu dalam harga dia RM23 ke RM24 macam tu lah. Okay, kat dalam dia akan dapat ramen yang biasa besar-besar tu. Itu dapat serbuk dia dan sos. Tak ada apa dah. Okay, yang ni rose powder dia, adakah asal dia asal sirap? Dan yang ni sos dia. Okay, kita masak dulu. Let's go. Okay, mie ataupun ramen dia sudah pun dimasak. Dan macam biasa, kita akan masukkan sos dan serbuk dia ni. Bau dia macam kurang pedas sikit lah. Oh. Masukkan powder dia pula. Ini macam krim lah. Dalam serbuk dia ni dia macam ada daun-daun sikit. Takat ni bau dia boleh tahan. Okey, kita try Ros Buldak Hot Chicken Flavor Ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap. Sedap. Sedap dan pedas. Kalau samyang ni tak sah kalau tak pedas. Tapi bisa dia sedap. Dia ada rasa cheese-cheese dia tu. Rasa rose dia. Rasa sirap kan. Adalah rasa manis dia tu. Rasa manis. Biar dia lah. Dia ada rasa pedas. Rasa cheese dia tu. Rasa berlemak-lemak dia tu. Lepas tu rasa manis-manis tu. Sedap. Untuk tahap pedas ni, dia sama juga dengan pedas yang carbonara cheese tu. Bukan yang cream tu, yang carbonara cheese tu. Pedas dia tahap tu lah. Dia tak pedas sangat. Okay guys, berbaloi tak dengan RM5 untuk yang loose pack ataupun RM23 ke RM24 untuk yang satu bungkus, ada 5 pack dalam tu. Bagi saya berbaloi sebab rasa dia berbeza sikit dengan samyang ataupun buldak yang lain. Kalau samyang buldak ataupun samyang ramen ni rasa dia sama je, lebih kurang. Rasa ni kan dia geng-geng dengan yang carbonara cheese dan krim carbonara tu. Rasa dia berbeza untuk ramen ataupun samyang buldak yang lain. Kepada korang yang berminat, bolehlah beli di Shopee ataupun mungkin dah ada kat supermarket. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi kat supermarket ataupun minimarket. Dan setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye-bye.